jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya Lisa Sopakua akan menemani Anda dalam program Excellent Profile. Dalam episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang, beliau sangat excellent. Beliau adalah seorang sosok yang sangat lekat dengan dunia kelautan dan perikanan. Beliau juga adalah seorang yang pernah memimpin sebuah departemen Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Indonesia. Dan saat ini beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Yuk ikuti perbincangan saya dengan Profesor Rohmin Dahuri berikut ini. Halo Prof, apa kabar? Baik Lisa, ya. Senang sekali nih Prof bisa bertemu dengan Prof dan sudah bisa menyediakan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang banyak mengenai perjalanan hidup Profesor Rohmin dan juga perjalanan karir Profesor Rohmin. Boleh cerita sedikit dulu dong Prof mengenai masa kecilnya. Kalau nggak salah dulu tumbuh dan besar di Cirebon ya Prof ya? Betul, saya ditakdirkan Allah ya lahir di sebuah keluarga nelayan, ayah saya sendiri nelayan buta huruf di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon. Ibu saya kebetulan kelas 1 SD dan sangat sinergis. Ibu saya profesinya pedagang ikan, jadi ikan yang didaratkan oleh bapak saya maupun beberapa nelayan setempat dibeli oleh ibu saya untuk jajikan ikan asin, ikan kering ya. Ikan baceman dan seterusnya gitu. Jadi dari kecil memang sudah bermain dengan dunia nelayan, ikan dan laut. Ya, anak laut nih ya Prof ya. Oke Prof, boleh saya panggil Pak Rohmin aja boleh ya? Oke, lebih senang ya. Bagaimana kehidupan Pak Rohmin yang waktu kecil dan itu kalau nggak salah dibesarkan memang dalam tradisi masyarakat pesisir. Boleh cerita Pak Rohmin, tradisi masyarakat pesisir seperti apa gambarannya? Rumah kami itu hanya di depan sungai persis gitu ya. Kemudian dari laut itu hanya sekitar 800 meter gitu ya. Jadi memang waktu kecil saya sekolah dari kelas 1 sampai ke kelas 4 SD. Memang ke laut hanya seminggu sekali gitu ya. Membantu ayah mencari ikan begitu ya. Tetapi kalau selepas dari sekolah jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 saya biasanya membantu ibu itu untuk membeli ikan di tempat pelelangan seperti ini ya. Cuman pelelangan di Cirebon kan lebih kecil ketimbang di Muara Angke gitu ya. Jadi jadi memang kehidupannya sudah juga berada di sekeliling para nelayan ya Prof ya. Dan apa saja sih momen-momen yang paling indah di masa kecil itu Prof? Momen yang paling indah adalah ketika kita ikut melaut gitu ya dengan bapak. Waktu itu kami banyak menggunakan alat tangkap bagan ya atau tramel net. Tramel itu dalam bahasa Cirebon atau Indonesia jaring kantong ya. Jadi jaring monofilamen yang terdiri dari 3 lapis gitu ya. Sehingga terutama target spesiesnya itu waktu itu udang gitu ya. Udang dapat dengan mudah ditangkap oleh dengan jaring kantong ketimbang jaring yang monofilamen atau satu lapis gitu ya. Itu momen-momen paling indah tuh kalau kita dapat tangkapan banyak gitu ya, karena kalau kita dapat ikan banyak sudah barang tentu ya pendapatan kita juga akan bertambah dan rasanya kita merasa lebih sejahtera gitu gitu. Prof, kalau berarti dari kecil juga sudah bisa ya untuk menggunakan seperti jala dan sebagainya gitu ya? Tahu nggak waktu saya jadi menteri atau kemarin terakhir di kami panen tambak super intensif untuk undang faname gitu ya. Teman-teman di Sulawesi Selatan sedikit memandang rendah saya gitu. Di sananya saya tidak bisa menebarkan jala. Alhamdulillah tuh saya masih bisa melempar jalan ya. Dan dengan lingkaran yang sempurna itu. Sehingga hasil tangkapan udangnya waktu hari Sabtu kemarin itu bahkan lebih banyak daripada yang dilempar oleh tukang panen di situ gitu. Wow, luar biasa sekali Prof. Jadi ayah saya sendiri dulu, karena dulu kan alat tangkap kan belum ada modern seperti ini ya. Ada pursin, ada squid jiggling ya. Atau alat tangkap untuk menangkap cumi-cumi. Dulu itu hanya jala ya, jala ya yang dilempar ya. Dan menebar jala di laut tuh jauh lebih challenging, lebih menantang dibanding di darat, karena kalau di perahu kan
dengan ombak, dengan angin gitu. Jadi kaki nelayan tuh benar-benar strong ya, kuat ya. Kemudian lemparannya pun harus kuat dan seterusnya kuat, ya. Jadi itu fisik energinya juga. Oh iya, dulu tangan saya tidak sehalus sekarang. Sekarang kan sehalus Tamara Bresinci. Kalau dulu seperti tangannya Sylvester Stallone dalam film Rambo tuh ya. Karena banyak dayungan dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi memang begitu lekat sekali dengan dunia laut sampai detail-detailnya juga begitu paham dengan dunia laut. Saya bahkan pernah hampir dua kali tenggelam tuh di Semenanjung Losari waktu itu ya. Itu karena kita salah gitu ya, bahwa bukan salah karena kita nggak tahu pengetahuan kelautan waktu itu ya. Jadi pada saat sore itu kita terlalu ke darat itu, padahal kita tahu apa namanya, dari pantai kan biasanya ada itu, ada curam gitu, tebing curam itu membuat ombak pecah itu. Nah kita melalui daerah itu ya, sehingga si ombak tuh masuk ke perahu kita semua, mau tenggelam itu ya. Untungnya ada nelayan lain waktu itu namanya Mang Ebo menolong kami itu, jadi itu selamat dari tenggelam itu. Dan itu memang suka duka yang dialami ketika masa kecil. Tertempa kalau kita di laut itu ya, tantangan alam kan begitu berbeda dengan di darat ya. Kita nggak tahu tiba-tiba hujan, tiba-tiba badai gitu ya. Dan pada saat itu kan nelayan belum punya sistem komputer, GPS ya, perakiran cuaca. Jadi kita benar-benar menggunakan naluri aja gitu ya, mengarungi laut ya, mencari fishing ground atau tempat ikan itu ada gitu. Iya, karena sudah terbiasa juga ya. Betul. Nah, Prof, boleh nggak ini sejak kecil itu apa sudah terbayang gitu, sampai sekarang menjadi seperti ini dengan berbagai macam peran? Apakah sudah ada bayangan, waduh, cita-cita nanti ke depannya tuh seperti ini dari kecil? Ketika saya kecil, saya nggak punya bayangan akan jadi profesor atau jadi menteri itu ya. Karena tradisi kami di kampung nelayan, keluarga nelayan tuh, anak laki-laki biasanya dijadikan aset keluarga untuk membantu orang tua, membantu ayah ya untuk melaut gitu ya. Jadi cuman satu yang saya tuh ingat persis ya, sejak SD, SMP, SMA sampai di IPB dan saya ngambil doktor di Kanada pun, saya inginnya menjadi orang terbaik aja ya, dimanapun saya berada gitu ya. Dan itu, tapi tidak ada cita-cita awal itu ingin jadi menteri. Cita-cita awal saya itu ingin menjadi yang terbaik, bisa bermanfaat untuk manusia sebanyak-banyaknya gitu. Jadi saya tradisi ingin nolong aja, maunya tangan di atas aja gitu ya. Mudah-mudahan sampai hayat gandang-gandang saya pun bisa begitu. Walaupun menolong kan tidak harus hanya mengasih uang gitu ya. Gitu. Tetapi memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar itu juga penting ya, Prof ya. Oke, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, Pak Rohmin. Sahabat Excellent, saya akan melanjutkan perbincangan saya yang semakin menarik dengan Pak Rohmin Dahuri di segmen berikutnya. Anda kan penasaran ya, ingin mengetahui bagaimana kiprah beliau di dunia kelautan dan perikanan. Sesaat lagi.